biar ngatur ya. Waduh bang, itu acara kapan itu bang, Bang Haji, pembagian persen itu tadi itu? Ya tadi sih, tadi. Oh tadi itu? Ya buat jajan anak-anak nggak seberapa nilainya. Iya. Jadi kita senang berbagi tiap tahun. Iya tiap tahun. Iya tiap Idul Fitri, Idul Adha senang berbagi lah, tergantung rezekinya. Iya. Lagi tadi sih kurang lebih 300 orang. 300 orang. Iya, kalau Idul Fitri kadang-kadang bisa 500. Kalau Idul Fitri, ya saya senang sama anak-anak. Sama anak-anak kecil itu senang. Jadi apa namanya? Saya enggak tahu deh ya. Ada sejarah buat diri saya. Iya. Anak-anak kecil ini. Saya baik sama anak-anak kecil. Pernah saya waktu di Mekah, pada saat itu saya di Mekah ngantri
ke toilet, ngantri jauh sekali, saya udah nggak tahan, terus saya udah nggak tahan. Akhirnya anak-anak tiga, ada anak kecil tiga di situ. Pas itu dia, saya masih bergiliran nungguin dia tiga. Tiba-tiba anak-anak kecil itu memudahkan saya disuruh duluan sama anak-anak itu. Jadi saya makanya sama anak-anak kecil itu senang sekali. Jadi anak yatim, mau anak-anaknya ya anak biasa, saya senang aja gitu ngelakuinnya untuk anak-anak. Makanya saya setiap tahun, terus setiap Idul Adha, terus kalau ada rezeki ya bisa setahun 3 kali 4 kali gitu. Kalau ada rezeki saya kumpulin aja sini gitu. Ada rezeki bagi-bagi gitu. Kayak seperti itu. Soalnya kalau anak kecil itu lebih nangkep ya ingatannya ya. Doanya juga terkabul kali Bang Haji ya. Iya. Doanya anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kadang-kadang doanya terkabul. Tersampaikan doanya itu. Sampaikan karena dia masih ada dosa. Iya. Gitu. Waduh, luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali apa saat ini saya diberikan umur panjang. Amin. Diberikan kesehatan. Dan saat ini saya memang lagi keadaan sakit, tapi orang tidak melihat saya ini sakit, tapi saya sakit. Tapi saya ini berusaha untuk ceria. Gitu. Yeah. Tapi mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit saya, diberikan kesehatan seperti semula. Oke, Bang Haji, terima kasih atas keterangan juga informasinya. Dan terakhir pesan-pesannya nih. Buat hari raya Idul Adha ini dari Bang Haji sendiri nih. Ya, untuk pesan-pesan untuk saya yang belum bisa mengorban, belum bisa korban, korbanlah diri sendiri. Bisa diri kita harus menahan diri dan kita berubah diri kita yang tadi yang sifatnya kita buruk kita supaya bagaimana kita lebih baik lagi dan supaya kita hati kita dibersihkan jangan iri dan dengki ya, terus itu juga sama aja kurban sebelum kita sempat atau belum mampu untuk berkorban itulah kita bisa berkorban sekeliling tetangga kita silaturahmi itu dan jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa so alim, jangan merasa so jago, jangan merasa so kaya, karena semua kejagoan, kehebatan itu milik Allah. Itu aja. Yang belum bisa korban. Jadi, insya Allah semuanya teman-teman di Facebook dimanapun bisa berkorban dan diberikan umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Oke, terima kasih Bang Haji atas keterangan juga. Rekomendasinya serta informasinya mudah-mudahan bermanfaat. Makasih Bang Haji ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.